Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Steve Chan. Oke, teman-teman di sini, para subscriber atau yang baru bergabung di channel ini, saya doakan semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, dan dilimpah ruahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, langsung saja di sini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengatasi AC nggak dingin ya. Oke, yang pertama-tama itu teman-teman silahkan cek dulu di pengaturan remote-nya ya. Oke teman-teman, di sini ada remote-nya sudah saya pegang ya. Nah, ini solusi AC nggak dingin atau cara mendinginkannya, teman-teman bisa cek di sini ya, di mode. Di mode teman-teman bisa cek. Nah, di sini teman-teman modnya diubah ya. Di sini kan ada, sorry. Nah, di sini ada auto ya, teman-teman. Kemudian oke. Nah, ada auto, ada mode, misalnya di sini ada temperatur. Nah, ini angkat temperatur ini semakin kecil itu untuk mendinginkan suhu temperaturnya ya. Semakin kecil angka itu akan semakin dingin. Ini 18, 17, 16. Nah, ini mentok di 16 ya. Semakin kecil angka temperatur ini, otomatis AC akan berubah menjadi sangat dingin. Ini paling kecil 16. Nah, kalau kita pilih suhu temperatur 17, 18, 19, 20, 3 sampai. Nah, ini untuk angka 30 itu untuk suhu temperaturnya bisa dibilang